Dan patroli bahwa terdapat pemuda yang sedang melakukan iring-iringan yang hendak melaksanakan sahur on the road. Lalu kami langsung mengarah ke tempat pemuda tersebut, lalu didapati di depan Senayan saat dilakukan pemeriksaan didapati 2 buah celurit, 2 buah petasan, 5 bendera, lalu terdapat 1 minuman keras. Ini total berapa yang diamankan? Kami saat ini mengamankan sebanyak 21 orang yang diduga terlibat dalam sahur on the road.